OAC Sub Indonesia episode 1 disertai link nonton legal, ada ulasan singkat, spoilernya juga gratis. Popularitas pecinta anime di dunia bahkan Indonesia tidak pernah habis. Karena itulah banyak sekali anime baru yang muncul. Salah satunya anime yang berjudul OAC. Anime OAC merupakan anime dengan tema sepak bola muda Jepang. Mungkin jika fans kelahiran 90-an tahu dengan anime Jepang berjudul Captain Tsubasa. Nah, anime OAC sendiri tidak jauh seperti anime Captain Tsubasa. Namun perbedaannya dari segi grafik yang lebih modern serta alur ceritanya tidak monoton. Tidak sedikit fans mencari link nonton anime OAC ini, namun tidak menemukan link nonton yang resmi atau legal, sehingga mengakibatkan perangkat di HP menjadi tidak aman. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dalam artikel ini ada link nonton anime OAC Sub Indo episode 1 disertai ulasan spoilernya. Cukup klik link di deskripsi ini, kamu bisa nonton anime OAC Sub Indo episode 1 secara legal dan gratis. Bagi kamu yang penasaran dengan anime OAC Sub Indo episode 1, bisa baca juga spoilernya. Berikut kami akan menyediakan link nonton anime OAC Sub Indo episode 1 dengan sangat mudah. Namun, sebelum nonton sebaiknya dengarkan terlebih dahulu spoiler anime OAC ini. Anime OAC sudah merilis sebanyak 18 episode dan telah di Sub Indo. Anime OAC memiliki genre olahraga sekolah, akan diperbarui setiap hari Sabtu dan baru memproduksi season 1 saja. Anime OAC adalah anime yang diproduksi oleh rumah studio bernama Production AIG dengan tema-tema sport di Jepang. Anime OAC dalam serial TV Jepang ini belum memiliki tamat pada episodenya. Tayang sebagai anime musim semi spring sejak April 2022 terbaru, berdurasi sekitar 24 menit dari masing-masing episode. Anime OAC diadaptasi dari sebuah karya serial manga Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Yugo Kobayashi. Anime OAC juga telah diserialkan di majalah manga Seinen Shogakukan Weekly Big Comic Spirit sejak Januari 2015 yang lalu. Serial OAC bertema tentang pemain sepak bola muda bernama Ashito Aoi dan perjalanan serta pengalamannya di Akademi Sepak Bola Muda Tokyo Experience Tokyo Jepang. Menurut info pada tahun 2020 lalu, manga tersebut memenangkan penghargaan manga Shogakukan ke-65 untuk kategori umum. Dengan ini menceritakan pemeran utama dalam OAC bernama Ashito Aoi, merupakan pesepak bola muda bercita-cita tinggi dari kota terpencil Ehime di pesisir negara Jepang. Harapan Ashito adalah masuk ke SMA dengan klub sepak bola yang bagus. Namun harapannya harus pupus ketika dirinya menyebabkan insiden dalam pertandingan penting kala SMP, sehingga mengakibatkan kekalahan dari tim yang dibela Ashito kala itu. Namun permainan yang Ashito lakukan menarik perhatian Tatsuya Fukuda. Tatsuya Fukuda merupakan pelatih tim SMA dari G-League terkemuka bernama Tokyo City Esperion FC. Kemudian Tatsuya Fukuda menjelaskan ambisinya pada Ashito jika ia ingin membangun tim yang bisa menguasai dunia. Bagi kamu yang ingin nonton anime OAC Sub Indo, berikut ini adalah link nonton anime OAC Sub Indo episode 1 legal. Demikianlah link nonton anime OAC Sub Indo episode 1 kami sampaikan, selamat menyaksikan. Itulah beberapa ulasan tentang anime OAC episode 1 yang bisa kalian tonton di kala senggang dan dapat menjadi daftar list tontonan kalian
Mungkin itu saja video dari kami, semoga dapat menghibur kalian semua. Dan kami mohon undur diri dan jumpa lagi dengan kami di video-video kami berikutnya. See you.